Claudius Ptolemaeus pernah menyebut suatu tempat bernama Argiri dalam bukunya Geografia yang ditulis kira-kira tahun 150 Masehi. Menurut ilmuwan Yunani itu, Argiri berada di dunia timur yang sangat jauh. Tepatnya di bagian barat sebuah pulau bernama Iabodio. Penyebutan pulau ini kemudian dikait-kaitkan dengan istilah Yawadwipa alias Jawa. Dalam bahasa Yunani, Argiri berarti perak. Pada sekitar periode ketika Ptolemaeus merilis Geografia, berdirilah kerajaan bernama Salakanegara di bagian barat Jawa seperti yang ditulis oleh Edi Suhardi Ekajati dalam bukunya Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran. Salaka dalam bahasa Sunda artinya perak. Lantas, apakah Argiri yang dimaksud Ptolemaeus adalah kerajaan Salakanegara? Riwayat kerajaan Salakanegara memang berselimut misteri. Tak hanya soal mitos Argiri, namun juga terkait kerajaan yang diperkirakan berdiri pada tahun 131 Masehi ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan pakar sejarah. Perdebatan yang paling mendasar adalah keyakinan bahwa Salakanegara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Sementara yang lebih umum diketahui tentang kerajaan paling awal di Nusantara adalah kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari waktu berdirinya, Salakanegara yang sudah eksis sejak abad kedua jelas lebih tua ketimbang Kutai yang baru muncul pada abad keempat Masehi. Namun yang melemahkan klaim Salakanegara adalah bukti fisik terkait asal-muasal kerajaan tersebut sangatlah minim. Berbeda dengan riwayat Kutai yang dilacak melalui penemuan sejumlah prasasti. Modal untuk mempertahankan argumen bahwa Salakanegara adalah kerajaan pertama di Nusantara hanya berupa catatan perjalanan dari Cina, di mana kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han dan pernah mengirim utusan ke Cina pada abad ketiga Masehi. Penelusuran sejarah Salakanegara juga diperoleh dari naskah Wangsakerta, tepatnya pada bagian pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, seperti yang ditulis oleh Ayat Ruhadi dalam bukunya Sunda Kala, cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah panitia Wangsakerta Cirebon. Yang menjadi persoalan, naskah Wangsakerta sendiri masih menjadi kontroversi. Meski terbilang lengkap, namun tak sedikit sejarawan yang meragukan keaslian dari naskah yang digarap selama 21 tahun dan selesai pada tahun 1698 oleh Panitia Riset Kesultanan Cirebon. Terlepas berbagai kontroversi dan perdebatan itu, jejak rekam kerajaan Salakanegara sudah bisa sedikit diungkap. Meskipun label kerajaan pertama di Nusantara masih belum mampu meyakinkan semua kalangan, tapi setidaknya Salakanegara boleh dibilang adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanegara juga masih belum pasti. Sedikitnya ada 3 versi terkait perkiraan di mana pemerintahan Salakanegara dijalankan. Versi pertama, ibu kota Salakanegara berada di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Versi yang diambil dari naskah Wangsakerta ini menyebut pusat kerajaan Salakanegara bernama Rajatapura yang diyakini merupakan kota paling tua di Pulau Jawa, seperti yang ditulis Abdurrahman dan kawan-kawan dalam bukunya Carita Parahyangan karya Pangeran Wangsakerta. Rajatapura menjadi pusat pemerintahan dari Raja Dewawarman I hingga Raja Dewawarman VIII. Di era raja selanjutnya, Dewawarman IX, Salakanegara tamat setelah dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara. Dalam Wangsakerta juga disebutkan bahwa Dewawarman adalah seorang pedagang dari India yang tiba di barat Pulau Jawa dan akhirnya menikah dengan putri tokoh setempat, yakni Akitirem, yang bernama Dewi Bahaci Larasati
Dari sinilah riwayat kerajaan Salaka Negara bermula. Yang menjadi keraguan atas kebenaran versi pertama ini, Pandeglang tidak memiliki pelabuhan besar yang menjadi bandar dagang, melainkan hanya pelabuhan nelayan biasa. Sedangkan salah satu simbol dari kerajaan Salaka Negara adalah dari sektor ekonomi dengan bukti terjalinnya hubungan dagang dengan dinasti Han. Versi kedua, yang meyakini bahwa ibu kota Salaka Negara bukan berada di Pandeglang, melainkan di suatu tempat bernama Ciondet atau Condet, yang kini terletak di wilayah Jakarta Timur. Condet berada tidak jauh, sekitar 30 km dari bandar niaga besar bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan ini pada masanya dikenal sebagai pusat perdagangan paling ramai di Nusantara dan salah satu yang terpenting di Asia karena merupakan segitiga emas bersama Malaka dan Maluku. Di kawasan ini juga mengalir Sungai Tiram. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk meyakinkan bahwa Salaka Negara bukan berada di Banten, melainkan di Jakarta. Tiram dipercaya berasal dari nama Aki Tirem yang tidak lain adalah mertua Dewa Warman, pendiri kerajaan Salaka Negara. Versi ketiga, Salaka Negara dibangun di lereng Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Disebutkan, pada suatu bagian di kaki Gunung Salak sering terlihat keperak-perakan ketika diterpa sinar matahari. Dari situlah lalu dikaitkan dengan arti Salaka Negara, yakni negara perak. Ditambah lagi penyebutan Salaka dengan salak yang hampir mirip. Selain itu pada perkembangannya, lereng Gunung Salak juga menjadi tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Sunda seperti Kerajaan Pajajaran. Terlepas dari tiga versi yang menyebutkan lokasi pasti pemerintahannya, namun Salaka Negara diyakini sebagai leluhur dari suku Sunda. Hal itu dikarenakan wilayah peradaban Salaka Negara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosakata antara Sunda dan Salaka Negara. Di samping itu ditemukan bukti lain berupa jam Sunda atau jam Salaka Negara, suatu cara penyebutan waktu atau jam yang juga berbahasa Sunda.